Di sini ada soal. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Akar 1 per 4. Dalam suatu pecahan, jika diakarkan, maka konsepnya adalah ketika akar A per B, di sini A per B-nya masuk ke dalam akar. Jadi bisa kita pecah menjadi akar A per akar B. Di sini soalnya adalah akar 1 per 4. Berarti kita pecah menjadi akar 1 per akar 4. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu untuk dikalikan, sama-sama dikalikan dengan akar si penyebutnya. Karena akar 1 merupakan 1, akar 4 merupakan 2. Jadi, hasil akhirnya adalah 1 per 2. Sampai jumpa di soal berikutnya.